بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا لمن تنزه عن سمات المخلوقات صلاة وسلاما على محمد الجامع للحكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Terima kasih kepada Tua Ime Khatib Bila dan kepada pengurusi dan kepada ahli jawatankuasa majlis hak wakil daripada apa Tabah dan terima kasih kepada Adhuyuful Kiram Mina Turki Tasakur dan terima kasih kepada Hukam Kad ตำรวจผู้ทรอำเภอตากใบเดนติมาคาซิกบาดออิบูบาปโออำเภอตาบาอิบูบาปโอคาปูฮอมอลานะมาเลนิงยามาโน่ด้วยนิยบายเป็นMari kepada masjid kita malam ini nak dengar, ikut serta dalam majlis ceramah. Amonya malam ini terimeh sebab kecek masalah orang Islam mu'min habis lah dua tu cukup lah. Islam lagi, mu'min lagi. Dan Tok Imeh kata nak suruh royak orang baik mesti mana? Nak suruh hamba royak orang baik. Orang mu'min. Jadi hamba nak royak kata orang tah dunia semua ni ada lima bahasa je. Tah dunia semua ni. Dalam dunia semua ni orang ada lima bahasa. Satu dia panggil orang mu'min, orang mu'min. Yang kedua dia panggil orang kafir. Yang ketiga panggil musyrik. Yang keempat panggil fasik. Yang kelima munafik. Habis eh? Tak ada. Fasik, munafik, mukmin, kafir, musyrik. Habis. Nak ayah mana dulu eh? Lima tu orang mukmin ni orang ada pegangi dalam hati ada pegangi ada kaum sata dalam hati ada lak sata lak patibat ada pegangi dalam hati orang mukmin lepas tu ada amal le bayam molek tu kerana masa rekah ni satu je tak siapa dia beri pada amba ni mula-mula amba orang mula-mula lah mazlan yang kedua ya ustaz akhir yang ketiga tapi amba baru tu ke batu besak ni baru tu ke batu besak ni pukul 5:30 dihanjai Jadi orang mukmin ni orang ada amale dan ada pegangi. Pegangi dalam hati dia ada. So 2 3 4 5 6 7 10 10 sampai 40 50 bahasa dia pegang di hati dia. Di dalam hati dia. Bah balik luar pun dia buat cukup. Semayang, puasa, puasa-puasa cukup. Orang panggil kecek mudah-mudah. Orang mukmin ni orang ada amale, orang ada pegangi. Cuk. So, siapa ada amale, siapa ada pegangi, itulah dikira mukmin. Orang itulah Allah Subhanahu wa taala cade syurga di akhirat. Karena cukup dia, cukup. Luar ada, dalam ada.
Sore lagi ni gaduh-gaduh ni. Ceramah tak sempat ngajar ke pondok tu. Ngajar pondok untuk guru tu ya suruh panjang. Ni tak ada dengar lah panjang-panjang. Pandok-pandok. Yang keduanya orang pasik. Pasik-pasik ni pegangi ada tapi amalnya tak buat. Orang ada pegangi tak ada amalnya. Amalnya tak buat, maya dok, poso dok, pegangi ada. Pegangi penuh dari perut dia, dari hati dia, tapi amalnya tak buat. Tu dia panggil pasik-pasik. Pesetu panggil pasik. Tak ada hak dengan syurga orang tu. Pasik. Yang ketiganya amale ada, semaya ada, puasa ada, Mekah nak tahu, umrah nak hari, baca Quran boleh puasa. Wak sejik gapo. Tapi tak ada pegangi. Pegangi tak tahu gapo. Pegangi tak ada di dalam ni. Pegangi dengan Tuhan pun tak ada, pegangi dengan Rasul pun tak ada, pegangi dengan tu pun tak ada. Tak ada pegangi, tapi amalan buat. Dia panggil munafik. Tak tahu hok mana ni hok kita ramah-ramah ni. Banyak duk tujuh mano tak tahu, kaki mano tahu tu. Kaki munafik ke, kaki pasik ke, kaki mukmin. Mudah-mudahan kita doa menjadi mukmin lah. Tak kena doa ni, we ada dua perkara tu cukup. Yang keempat, tak ada amalan, tak ada pegangi. Amalan tak ada, pegangi tak ada. Dia panggil kafir tu. Ada, amalan tak ada apa satu, tak ada, tak boleh kelipar. Kelipar go tu semua go tu, kelipar go ni semua go ni. Lemu kaki tiga semua. Pau kayu tu apa? Kau pisah tu jatuh semua dia, tak ada amalan. Pegangi pun tak ada. Tu dia panggil kafir. Hak yang kelima, pegangi ada. Amalan ada tapi tak betul. Tak betul dengan Islam. Ada pegangi, ada amalan. Hak ni dia panggil musyrik. Musyrik. Tapi hak nak malam ni, sama sebut pak ni, lima ni, hak naknya, hak tani. Amalan pun ada. Tak ada beradu. Tak ada beradu. Semaya. Apa sobi-sobi. Apa sobi-sobi buat. Tak beradu. Pas bekas kat amalan ada. Pegangi pun cukup. Pegangi lah hati cukup. Cukup. Pegangi Tuhan pandai. Dengan Nabi pandai. Dengan malaikat pandang, utung baik, utung jahat, semua cukup pegangnya. Dia panggil orang ini ada lakan patibat, lakan satta. Ada dua-dua. Itu orang panggil mu'min. InsyaAllah lah, orang mana depan babo malam ini, nak minta kita ada pegangnya belakang, dan kita ada amalnya belakang. Orang dua ni, orang ada sifat dua ni, me dan ada Islam. Cukuplah. Ada zohi, ada batin. Yang kita duk bimbangnya takut tak ada pegangi. Amalan buat, tak payahlah. Amalan kau buat rajin benar-benar tapi pegangi tak tahu gapo. Tu dia panggil munafik. Dia tusuk pun tak molek dalam. Dia hendai hok molek. Dia hendai semaya, dia hendai puasa, dia hendai baca Quran. Jahannam wa sajid, jahannam wa amrah. Dalai tak tahu kamu satu. Tu dia panggil munafik. Takut juga tu. Takut juga tu. Nak lepas pada bahaya semua yang sebut tadi, pisahlah we ada pegangi, we ada amalnya. We ada amalnya. Tak ada pegangi, tak ada amalnya, bukan. Ada amalan tak ada pegangi pun bukan. Ada pegangi tak ada amalan pun bukan. Tu pasti. Yang noknya ada amalan ada pegangi insyaAllah. Baik. Buka tajuk yang diminta oleh Tok Imam Kecek Suhamo Kecek malam ni nya sabit dengan orang baik. Pesimahan no orang baik.
Kalau budak-budak dia panggil soleh, budak soleh. Kalau budak nak soleh, kalau puasa nak ke mabrur. Kalau puasa nak ke apa? Puasa haji nak mabrur. Puasa nak mubarak. Gitu. Kalau puasa nak ke mubarak. Kalau haji nak ke mabrur. Kalau anak nak ke soleh. Kalau tobat nak ke nasuha. Kalau bini nak ke muwafaqah. Bini. Kalau bini nak ke muwafaqah. Gitu. Kalau semaya nak kosong. Semaya berapa banyak tapi tidak kosong. Tak pakar. Haji sokmo tapi tidak mabruk. Tak pakar. Anak seputuh batah tapi tidak soleh. Tak pakar. Tobat sokmo tapi tidak nasuha. Tak boleh. Jadi malening tu imi suha mekecek orang baik. Pesan mana? Orang baik. Kalau orang soleh, dia kena cukup sebelah karo amalan. Kalau orang soleh, kena pisah awak amal cukup sebelah karo. Hak Tuhan lima karo, hak manusia ne karo. Cukup sebelah karo ni dikira orang soleh. Dan kita dengar, biasa dengar orang baik, orang baik. Satu kali kita biasa dengar orang baik. Nabi kata khairukum, khairukum. Ya baik ni kadang-kadang lapa khairu, baik juga. Kadang-kadang lapa ni'ma, baik juga ni'ma. Kadang-kadang lapa soleh. Molek belakang tu khairu pun baik, ni'ma pun baik, soleh pun baik. Jadi kadang-kadang kita dengar Nabi kata khairu, khairu. Sebaik-baik. Baik juga. Khairukum, khairukum, khairukum li ahlikum, Nabi kata. Sebaik-baik kamu, sebaik-baik kamu, sebaik-baik kamu. Orang yang baik dalam rumah tanggamu. Nabi kata, orang baik ni tak boleh tengok dalam sejik. Kadang-kadang lepas semaya subuh ke pukul 9 baru tu baik, duk ngati. Semaya duha lagi, israk lagi, tak kira tu. Nabi tak boleh tengok dia sedih. Orang baik. Dan Nabi tak boleh tengok dia kedai kopi, orang baik. Kedai kopi sekali bayar 500 kok, 500, 5000, 1000 sekali bayar. Kedai kopi. Nabi tak boleh tengok. Nabi suruh tengok orang baik ni, tengok dalam rumah tangga. Siapa dia baik dalam rumah tangga, baiklah. Kadang-kadang orang ni kedai kopi bayar 400-500 sekali. Dengan bini tak boleh ada. Dengan bini kena curi. Bini kena curi, tak boleh. Allah, salah bini curi duit 400-500 kot dan kocek kemak belah. Cari juga turun naik, turun naik. Bini tak berani royak. Hari raya baru nak tangan abis. Duit yang 500 itu amat ambil abis. Pahamu tak ambil, pilih nak ambil. Apa hari raya? Kalau tak hari raya, kemak belah. Godel-godel sebab bini. Bini ambil bukan nak jangok belecu, nak buat makan beri dia juga. Tapi tak beri. Ada juga orang panggil aku tu. Ada juga. Tak sih. Nak panggil orang baik, orang baik dalam rumah tangga. Cara baik rumah tangga, bini baik, apa baik, tulis ke. Nabi kata khairukum, khairukum, khairukum li ahlikum. Sebaik-baik kamu, sebaik-baik kamu, sebaik kamu, orang yang baik. Baik dalam rumah tangga baik, tak baik, tak baik. So, kita dengar. Yang kedua, Nabi panggil orang baik. Saat ini orang baik dalam rumah tangga. Yang kedua, satu hari itu orang puji Abdullah ibnu Abbas. Budak puji. Ni'mar rajulu huwa.
ni'mar rajulu huwa, ni'mar rajulu huwa. Sebaik-baik orang laki-laki ni orang ni baik. Pas Nabi kata, Nabi jawab kata mana? Nabi kata jangan kata baik. Seseorang manusia, malaikat dia bangun semaya tengah malam. Kalau tak bangun semaya malam, tak molek. Tak molek. Nabi hukum orang tak bangun semaya tahajud malam, orang ni tak baik. Kalau bangun semaya malam, walaupun lagu mana pun baik. Ha, Nabi kata, ingkan yusalli bil laili, kalau orang ning semaya malam, katalah dia baik. Kalau tak semaya malam, katalah dia tak baik. Jadi nak bila baik tak baik seseorang manusia ni, duduk di atas semaya malam. Dua dah. Saning orang lagu tu, orang baik dengan rumah tak lain rumah tangga. Yang kedua, saning orang semaya malam nak jadi orang baik. Fok kita kapung homo lanah malam ni pun, dan kapung-kapung keliling ni ke, nak jadi orang baik, tiru hak ni lah. Satu, baik dari rumah tangga. Tiru Rasulullah. Rasulullah baik dari rumah tangga, pandai Rasulullah dari rumah tangga. Pandai benar-benar Rasulullah. Kita tak lewat lagi seperti Rasulullah. Cerdik dia, pandai dia. Menanggu dia pandai tak pandai. Maknanya amal buat contoh so, pandai tak pandai dia. Hari itu dia masuk dapur Rasulullah. Masuk dapur nak minum air ke dia. Dia tuai air dalam gelas. Buah air dalam gelas penuh. Dia akak nak minum. Bini lalu depan dia, bini. Dia tok air. Oh, dia tu. Apa abel? Mulut abel nak minum air. Apa? Napa abel lalu, napa adik lalu dapat abel? Adik minum dulu air. Abel nak minum ke adik. Ha, ya pandai. Tu orang baik dalam rumah tangga tu. Tak apalah tak abel nak minum ke adik. Tak apa. Adik je mai minum air. Tiga tegak ya minum. Bini Nabi minum, Siti Aisyah minum, tiga tegak. Bismillahirrahmanirrahim. Gak minum. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Gak minum. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Gak minum. Alhamdulillah. Tiga tegak, tiga kali bismillah, tiga kali alhamdulillah. Tu bini Rasulullah minum. Ha, tak serupa dengan bini kita. Bini kita minum 15 tegak. Belah diri ya. Tak ada menyetok. Muka kelik nu, kelik ambil anak tadi ka panah. Bah mutu putu rata pipeng jap ceruk peluk. Mai siapa naik tah modah buka tujuh cuma peruh pala dia tujuh. Gok gok belah diri. Bah anak kata, "We min bini Nabi minum aku ni cara bini Nabi panah ni." Ajak kita tak cara dah bini Nabi dah kita panah. Tak doli dah. Nabi ke Nabi, cak Nabi yang itu. Gapa bininya? Bini dia bos sudah minum air tiga tegak. Allah ke Nabi. Ha, Rasulullah. Ha. Allah dua belah. Dengan Nabi Allah dua belah. Ha, Rasulullah. Ambil. Rasulullah ambil. Ambil air gelah. Hak bini yang minum ke? Dia duduk tengok lah gelah. Tengok lama Nabi lah gelah. Bininya tanya, tengok apa bila gelah? Sumuk Dah. Siapa Dah. Habis dia tengok apa lama tu? Dia tengok bekas mulut adik minum mana? Habis dia minum tatu. Allah. Nak minum bekas mulut. Nak pelagu mulut Rasulullah. Kalau kita mulut ni, aku nak lihat. Kita baik tu, baik tak bahagia. Tak pandai kita. Kita lagu tu lah. Tu perangai. Tu Rasulullah. Pandai dengan bini. Nak minum kah muluk. Padahal napak mana kah muluk lecu-lecu tak ada. Tapi nak minum kah muluk. Tu pandainya Rasulullah dengan bini. Ambil hati pandai. Nah, pandai ambil hati. Kita tak biasa pada waktu. Tu bini Rasulullah. Pandainya Nabi dengan bini. Sambil bahagia. Bahagia. Tak ada dah orang nak panah lebih pada aku, dia kata.
Tak ada dah orang nak panah lebih pada aku. Kecek beraluh. Tak balah. Panah ke mana pun tak balah. Tak cerita. Amboi dengar dah baru ni sekali. Pukul 2, bini bangun. Ambil melu buat cucu, buat wibin cucu, buat wibin cucu minum lah. Buat melu sudah siap. Suat cucu setah, cucu teriak untuk tanah. Tinggal selera, ngegelah, ngapa tengah jalan. Buat turun lagi. Tak pukul 2, laki bangun. Bangun nak semaya zuhur. Perut, sepak gelah. Pahaya duk tanah bini. Allah, sepak gelah. Laki jawab modal, Allah aku tak nak apa. Tak dapat kena sepak kena. Jadi tak dapat kena sepak kena dia tu. Loh, baloh kemak. Tak dapat kena sepak kena. Pak kita pun dengar pelik. Gi, tai, geno tu baloh ke mana? Kena dah dia kata dia tak nampak. Pak kata sepak kena kan tak nampak. Tanya berapa lama dah duk? 47 tahun dah duk. Sungguh. 47 tahun dah duduk gitu. Dia lama dia puas. Dia namanya puas. Sampai itu kita learning tok guru kan ni. Tok guru Quran kapu-kapu ni ya ahli semua. Dulu ahli ataha nak tanah kami apa ke gitu. Learning pasal lain pula. Ahli semua, kek qiraatilah, kek qiraahlah, kek apalah dia pandai. Tujuannya tak wuih puah. Karena agama dia puah. Bila lama dia puah, tak rata. Tak gitu ke? Agama di lama-lama dia puah. Nah, bila puah tak rata. Jadidu. Nabi kata agama dia buruk dia lama. Bila dia buruk, cikgu tu lah baru. Pas dia buruk, tak kena royak. Bagai molek tahu mana pun, tak jadi dia buruk. Tak sebab baru. Baru ni, cuba tengah kita tengok orang baru menikah. Kalau bininya kata, abang, amu ni tak pandai nak menanak ni, amu baru ni, amu budak lagi, metoh. Metoh molek. Dia kata metoh molek. Kata molek lah mana mutoh tak parok berah dia tu. Kena kemai lah perut. Dia tengok dia kena balok lah orang ni. Tak kira apa tu. Nabi tak ada orang tu. Tak ada orang balik bekan. Cuma tengok Nabi. Cuma tengok bin Nabi. Siapa dia mula-mula? Siti Aisyah. Siti Khadijah contoh bagi umat Islam. Bining tu eh. Dekat nak mati Siti Khadijah. Oyak ke Nabi Muhammad. Lepas pada aku mati, mau ambil lah harta aku semua jual. Jual pun habis lah harta aku semua. Wak belanja untuk sabilillah. Ambil. Pas kalau mau jual dah harta aku habis, tak cukup lagi. Mau nak lagi duit, mau galilah banyak aku jual, banyak aku pula. Siti Khadijah. Suh jual banyak dia. Ninglah orang panggil amwalikum ampusikum fisabilillah. Amwalikum ampusikum, tubuh dia, harta dia suruh Nabi buat untuk jalan Allah. Bawa dia royak ke Nabi gitu aja nak mati dah Siti Khadijah tu. Bawa dia royak Nabi kata kalau aku mati mu kena jual perapih harta aku. Tak cukup harta aku, jual banyak aku kali ambil. Bawa dia royak gitu ke Nabi. Tuhai kering salih ke Siti Khadijah. Royak ke Jibril. Royak ke Siti Khadijah. Kata aku kering salih ke dia. Jibril tu royak ke Nabi Muhammad. Muhammad. Tuhai kering salih ke Siti Khadijah. Tu dia orang betina. Orang betina yang mula-mula Islam. Siapa ke Tuhai kering salih? Nabi tu royak Siti Khadijah. Tuhai ke salih. Dia bangun. Kata jawab salih. Kata kena Allahumma antas salam.
wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Tok pala mati. Bapak. Ah, tengok. Tu bini Nabi, hok kali mula-mula orang betino bahagianya dengan Nabi. Jom. Jom gelo. Ambil jual pun habis. Bini yang kedua Siti Aisyah. Siti Aisyah ni nawa jadi orang baik. Orang baik, orang baik dalam rumah tangga. Siti Aisyah pula orang betina, seorang isteri boleh tolong ukah masalah wik Nabi. Berlakunya pada masa wukuf di Arafah. Haji Hajjatul Wida. Berlaku Nabi dengan sahabat. Sahabat Nabi duk balah, duk balah di pada Arafah. Balah sore ni puasa, sore ni dak. Sore ni kata hari Arafah kena puasa. Sore ni kata puasa orang tak ada wukuf, orang wukuf tak puasa, balah. Balah tak faham, tak faham. Mai kau cereng sasana, ya balah. Dengar tak faham, dengar tak gaduh, dengar tak cerak. Balah dua tu, hak ni puasa, hak ni dak. Nabi pergi jumpa tengok dok gomo dua orang tu, lepas dia pasti. Pas Nabi tanya gomo buku apa? Amo puasa ya dak. Ah, balah. Amo puasa ni hari Arafah. Amo dak ni hari wuku. Hak puasa ke tak wuku? Hak puasa ke tak wuku? Puasa ke wuku tak puasa? Balah pergi balah mari tanya Rasulullah. Rasulullah puasa dak tu? Dak. Hai puasa tu tak harap. Puasa, puasa, puasa. Ya tak ayat kita, ya puasa tu Nabi tu. Tak dengar juga, balah juga. Nabi lari masuk lekek mu. Masuk lekek mu dak peluh lekek mu. Ceruk peluh. Bini tanya. Apa Rasulullah dak peluh? Dak gaduh apa? Jawab Rasulullah, "No. Umat aku dak balah. Buku apa balah? Puasa sore dak sore. Pahit tak pahit. Apa? Oh ya, kata kita ada puasa. Oh ya dah tak jadi." Nah, Nabi kata, "Oh ya dah kata aku ada puasa tak jadi." Allah, pah pelik apa cara masalah, cara ukah masalah ada. Buat kena? Mai, oh ya. Ha, ambil susu segelas pergi minum sampai orang. Okay. Binnya wei susu segelas. Nabi pergi cokoh, cokoh, cokoh. Cacah berdiri sampai orang. Okay. Gok minum. Ha, Nabi ada puasa wei. Jauh lalu. Siapa dia tu? Ambil otak siapa tu? Otak bini. Otak Siti Khadijah. Otak Siti Aisyah. Sampai tu kita, "Aloh, hari ni nak minta lah kalau boleh kok. Hak tino semua ni tirulah perangai Siti Aisyah. Hak jatuh semua ni kalau boleh pakak tirulah perangai Muhammad." Amo gi ke wan boleh dulu ke wan. Hak jatuh tulis surat naik mari. Babo. Nuak geno we. Geno, we bini kita jadi tiga siti. Aloh, tiga siti una. Nuak geno we bini kita jadi tiga siti. Aisyah, Khadijah, Aminah. Aloh. Kata so siti pun belana dah. Tiga tu berat lah. Kata kau setaga nak jawab eh. Dek ustaz tina tulis surat pula. Babo. Amo ni prom dia kata. Nak jadi Siti Aisyah lama dah. Amo mula-mula nikah gitu dah. Dan nak jadi Aisyah. Tapi syarat. Syarat. Syarat apa? Syarat demo kena jadi Muhammad. Demo jadi Muhammad hari ini. Hari inilah amo Aisyah. Tino kata. Ni demo suh kita di Siti Aisyah. Demo jadi sama. Tak amo. Tak agak. Tak agak. Demo sama. Kita Aisyah tak agak. Hak nak-naknya dia mau Muhammad, kita Aisyah boleh. Ah, dua dah. Jadi salah satu orang nak bila molek kena baik dalam rumah tangga. Kena hormat, haikiat orang panggil. Hormat muka aku. Nabi muhormat, Nabi hormat. Nabi hormat ke bini. Hormat. Nak pergi mana Nabi royak. Malening adik Siti Aisyah. Abang nak pergi sorak. Pahaba nak klip ku apa? Ku sembilan misalnya, misal. Tak apa, amo nak nanti tak kisi depan rumah. Bini duk cokoh nanti abang klip. Pah Nabi kerja banyak. Tak klip, ku sepuluh.
Hunga kelik ngoh malah gedung-gedung-gedung kelik. Janji ngabi ini silak ni. Harma-harma. Silak hunga gedung-gedung-gedung kelik. Kelik mari tengok bini tak ada tak kisi. Petang panah lagi kisi ni. Bekali bau tidur ini bini. Pahambik tengok tak dinding. Dima-dima dinoh tengok. Tak dinding. Nyerah lagi bini ku ni. Nyerah dah. Bawa kata bini nyerah. Ambil kasih baik, kelebah-kelebah, tidur luar Nabi. Tak gerak. Pukul dua dini hari, bini bangun tahajud. Dia bangun dulu Nabi, cokoh. Minta maaf lah, Aisyah. Dia kaya. Gena, abis kelik lewat. Minta maaf lah, adik, abis kelik lewat. Ya baik. Pas jawab di bini pula, minta maaf lah, abis, amal jenegoh. Siapa cegah malah duduk badu-duduk gitu? Hak ni badu minta maaf kelik lewat, hak ni badu jenera. Bahagian ni abai tak gerak, abai kelik. Tahu tak mau jenera, abai nak gerak tak ambuh eh. Sebab apa? Abai takut penipal lo. Haa tengok. Sungguh orang ni baru-baru tidur, gerak penipal lo. Tu dia nak hormat. Royak nak pergi, kelik pun tak gerak. Pas kita kau ni malam-malam nak pergi mana-mana royak tak bini weh. Fak kita pun, tak nak royak ni. Gi ke mana? Ai. Ambo tak kene perangah ya jate, ambo tak kene. Ambo kene perangah ya tino. Haya tino kita sebelah tengok. Ada ano 415 ekor, heret kata kok padah ibu haye. Heret anak penuh. Boleh cacing seko bagi pi ke anak. Ya ce, hok ni makan dah, hok ni buat makan lagi. Ya wi anak ya. Bagi bi ibu haye molek perangai molek lah ibu haye anak tak tinggal anak kata heret kebun tak ada sikit habuk harta tak ada sikit habuk kacang kata rezeki Allah tu hak tino molek hak jateng pun tak kena perangai hak jateng kalau boleh cacing tak nyepanggil ibu hak buat anak tu nyepanggil ibu hak kak perlu sikat deh. Hal di sana batas, nak makan dua tu, pak cikgu. Keren panggil dua tu. Pak cikgu, tak ingat ke ibu bawa anak tu. Hak tu, hak kelip ke tiga, saya pak tinggi berderah tu. Nabi kawal ledor, bahaya tu. Masuk dari tu, ya, galik benar dari tu, nak ajak bikin emang. Mari naik nyu, satu orang tu, mari naik nyu, pukul 9 pagi. Kelip dah, pereng, beradu dari tu. Beradu dari tu, dari tempat tu, nyo tak patah dengan buruk-buruk. Jenai pukul 12, pik-pik kereta. Kereta nak tak pun, ada pik-pik. Apa nyoh beli cin, lepas buruk tu baik. Panah dekat tu. Bahaya. Tak royak bini tu, kena royak. Tengok Nabi royak gimana-mana. Tu, orang panggil apa? Orang panggil Nabi ni, baik dengan rumah tangga. Hormat, dia kena hormat rumah tangga ni. Dia kena hormat. Laki hormat ke bini, bini hormat ke laki. Tu cara dia. Kalau kena cara benar, mengikut kaedah Islam benar. Malam-malam bini tak boleh kada tidur tu. Malam-malam nak jenera kena dengar suara ngeruh tok laki dulu. Nak tunggu di pala tok laki, jamah pala, jamah petis. Tak agak ni buat kerja pera kita. Pecek urat, kerok suara jenera. Kita sipa tidur. Tak lagi bunyi kerok, tak boleh tidur. Kita orang tina. Pas tidur masuk pah pula, nak paling belakang kena royak tu. Nak paling belakang, abis. Apa? Kamu nak paling belakang, lengah. Ha, paling. Tak royak, tak boleh tu. Tak baik. Pas buat kita je royak paling belakang dia. Jenera tak tahu mana dulu. Tak tahu mana dulu. Jadi, laki bini ni dia nak pergi mana eh? Nak pergi mana? Saat ni haji mabrur, puasa mubarak, laki bini kena hak muwafaqah. Zaujatun min alamati karamil mu'minin zaujatun muwafiqatun. Setengah daripada alamat keramat hidup manusia. Orang mukmin boleh bini hak sehati dengan tok laki. Bini nak sehati dengan tok laki. Tak usah royak bini lagu mana pun. Tak usah tanya weh, demo bini baru ni. Janguk ke? Saya tanyalah.
Itu kaya ke? Saya tanya lah. Kena tanya mana? Demo bini hok baru ni sehati dia dengan demo. Oh, sehati molek. Tak apa. Tak apa. Sehati molek gua tu. Kena sehati gua tu. Tak sehati masya-Allah. Masya-Allah. Hari-hari masya-Allah. Hati tak serupa, angin tak serupa. Tak serupa. Baru ni berlaku tepi rumah. Gi rumah kita pagi apa? Hong tiak hok tin hong. Reno apa? Buku boyak-boyak. Apa yang masuk rosak? Ha, kata. Abang rumah tu kata geno tai. Panggil abang mari, panggil mari. Geno muda rumah tu rosak orang. Okay. 8000 tak saya ke. Okay. Main oyak apa? Ha, ni tak boleh main kau ni. Ya angin tak serupa. Hari tu malam tu tok laki tak ada gi sejek lah tak ada. Pas nak semaya sore tak boleh rugi kena semaya jumaat. Oh, panggil bini. Hei, adik mai. Mai jemaah dua orang. Beli pala dah 27 mai. Jangan main main eh. Semaya dua orang itu siap sudah semaya siap. Abang ni perang tak apa sebaik. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Abang. Dia perang tak apa rosak bini. Abang tu subhanallah dia gini, perang. Bini. Tak apa lagi lagi nak perhati. Ah ya tengok aku duk mengatik, duk zikir, tak ada bergaduh sakit begitu. Tak apa lagi. Subhanallah, 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 subhanallah. Habis. Allah akbar, Allah akbar. Cukup 3100. Tok laki doa. Dia tak ada doa juga. Tak pernah. Tak gitu pernah. Doa laki doa sudah. Tak apa lagi. Noh lo tangga jabat saleh. Tak ada jabat juga. Ha, temu gaipan tau. Tak kena juga tu. Buat apa tu? Orang panggil angin tak serupa. Tak leh, tak leh. Hari ni kena wi angin serupa baru sini. Kalau kedekuk sama kedekuk. Baru boleh hidup. Kalau borah, sama borah. Ada dah orang menikah. Laki kedekuk. Bini borah. Tak boleh hidup. Allah kedekuklah laki. Bini borah. Pahala ni hari-hari orang minta sedekah. Assalamualaikum. Mak sejik. Assalamualaikum. Balah. Bini 40, 50 sekali bui. Balah dengan laki. Nak hari balah. 4 kali sehari. Orang minta kira 4 kali. 4 kali balah. Tak muhduk bini. Tak serupa hati, tak serupa. Boroh sore, tepik sore. Kedekuk sore, kepik sore. Tepik sore, luah sore. Lama-lama bini kata gini, abeh. Kita beceklah abeh dua orang. Abeh kecarilah hok sama kedekuk. Amor nak kecari hok boroh. Tak lama mana weh. Lepas edah ke bini je. Boleh tu? Ya baruh orang baruh banyak. Abai lama dia cari orang kerekut. Orang bertemu. Orang tak perakak orang kerekut tu. Siapa yang nak bini orang kerekut mari. Tak ada. Cari-cari. Temu ke dia. Allah. Cok molek weh. Orang ni baruh. Orang ni kerekut. Orang baruh tu weh. Abai. Pesai bagi-bagi adik. Kalau ada orang minta kerak sejik. Ambil tabutlah kerja abai ni. 50 kot eh. Aduh. Capur 100 orang dia. Hari-hari-hari. Hak kedekuk ni weh. Allahu Akbar. Kacih tanih diri. Tanih diri. Pah belacih tak beli. Cari paluh deh. Hak tak tahu dah. Hak dia tahu je pesan. Paluh deh tak sini deh. Pah tu ambil paluh deh beli garis je. Jadi makan nasi dengan ulih kacih weh. Noyak ni mah. Pah cicah sama belacih. Loh. Kedekuk sungguh. Makan nasi dengan oleh kacang. Cicoh sama belacang. Cicoh kot cacang. Nyak, takut parok. Allah. Mula-mula tak laki tu. Lepas tu lama-lama bulu-bulu berdiri. Nampak. Kulit-kulit kecup. Kering. Mulut-mulut nipi. Kedekuk. Lepas Nabi pergi jumpa lah. Nabi kata kena. Inna Allah yuhibbu ayyara asara ni'matihi ala abdi. Hei. Tu Nabi ya ngadu dengan Tuhan lalu. Genolah orang ni Tuhan buat we kedekuk. Eh bukan. Geno orang sesak ngat ni Nabi kata bulu-bulu berdiri ni. Kulit-kulit kecuk ni. Geno nampak kering be mulut ni. Eh nyanya Tuhan gen tak wedo sekik dia ati. Pasal pak ya dengar. Hei Rasulullah, bukan dia sesak pak, dia kedekuk. Ha tak apa. Kedekuk ada juga. Kedekuk, kedekuk. Oh, tak boleh.
sama telah nak buat kebajikan orang kedeku, nak makan ke dia saja. Baik dia tahu. Jangan panggil lagu tu. Suhum muta. Bahasa Arab. Suhum muta. Jangan-jangan. Kedeku ni asal atau bi'ak manusia. Kedeku asal atau bi'ak manusia. Dia telah tengok mula-mula beranak orang lagu mana. Poh tu boleh perut mak. Kuang. Tangan dia gini. Kuang. Kuang. Jerit ni. Kapak cik tu orang panggil kedeku sepik kupik. Gini berlaku apa? Mati esok tak terkekan tangan. Tak ada cekong sahabat terkekan. Tak nak orang terkekan. Siapa Zulkarnain? Zulkarnain raja besar sekali di dunia. Raja besar sekali, kaya sekali dari dunia. Dia pesan kena, kalau aku mati, mayat aku ni usunglah keliling kota aku. Tapi syarat tangan jangan baru. Jangan baru. Baru tubuh ya. Ngakai putih. Tangan biar. Usung. Tujuh keliling usung. Pinyak usung. Okey tengok belakang. Weh. Geno raja tak weh baru tangan. Takut dia mau tengok atau aku tangan aku orang kaya lagi, raja lagi. Ada apa lah tangan aku? Mah ke beli eh? Weh okey tengok belakang. Kuih tak ada berkelip pakai hubuk. Tak ada berkelip pakai hubuk. Raja geno pun. Nah, baik. Jadi. Masa ni. Lagu mana nak ambil ni eh? Nak lagu mana ni? Tanya pengusir sikit, tanya bapa peng. Bapa lah anda peng apa eh? Bapa? Kumpul lah. Kalau kata di Mojai, maka cek boleh ni Mojai. Tak ada masalah. Eh? Oh, 10 minit dah. Mujur tanya baik tu. Tak tanya, ikut dia dah. Buat tanya tu dah lalu. Oh, gitulah. Lepas tu selagi hok kata molek. Selagi. Saat ni dengar dah orang molek. Satu kena molek dari rumah tangga. Jangan baloh. Jangan kecek derah. Jangan kecek kasar. Ya orang tanya sama-sama. Baba nuak geno tak boleh baloh. Orang tanya. Nuak geno baba tak boleh baloh. Baloh amu. Cakap semua. Baloh lah amu cakap hanya. Ha, kata gini, kata muhibbalah kau. Kenapa? Pihak orang mengajar ke masjid ke balasah, wihak tinagi ngaji. Jatuh di rumah. Wihak tinagi ngaji. Boleh seka, kelih ajar laki. Boleh dua, kelih ajar laki. Itu cara tak muhibbalah. Jadi, biar tentu kata, tok laki ngaji sok bini. Mudah. Amba tak gaduh ngaji dah, laki kata pakai ngaji sok bini ni amba. Mudah, seni. Bini boleh seka, ya ajar seka. Kalau rumah mana, tempat mana, kapur mana, tok laki mengaji sok bini, rumah itulah seni. Oh ya, seni. Tak baloh, tak jekoh, tak kecek derah, tak kecek kasar. Lemah kecek beraluh. Geno boleh beraluh, geno coyak, geno. Bini nak jukah, tok laki boleh jukah tok laki. Nabi kata kalau ada hukum orang sama orang boleh sujud. Nuri bini sujud ke laki tu. Ni tak ada Allah, tak ada hukum. Ha, apa nak baluh geno, nak derah geno bini dengan tok laki. Jadi bini nak derah, takut derakom ke tok laki. Lepas tok lelaki pun nak derah-derah takut derakam ke tok guru. Jadi tak ada apa dua tu. Jadi masing-masing. Mung tok guru aku tok lelaki. Tak kata apa. Apa biasa jumpa dah. Bini yang prep kemen. Tu baik ambil serah tak pergi rumah. Kata hei. Geno tak kata tak tu. Bini kemen tu. Hai tok guru tu apa. Tak berani kata tok guru tu. Bunuh juga. Selagi dia. Selagi nak menjadi orang baik. Kena semaya malam. Kena pisah boleh bangun semaya malam. Taruh geno, letih geno, lesu geno. Siapa pria, pah bangun semaya malam. Itulah kira orang baik. Siapa-siapa kalau tak semaya malam, tak orang panggil baik. Tak panggil orang baik. Tak panggil. Padahal lepas iso, semaya iso masjid. Kelai iso makan nasi tidur. Kagak di semai subuh di sejak pulau.
tak kena lagi, tak kena lagi, tak kena lagi. Kalau tak semayang malam, tak kena lagi. Tak kena gitu. Tak betul, tak betul. Tak kena, tak betul, tak boleh. Kalau tak bangun semayang tengah malam, kena bangun, kena bangun. Allah Sayyidina Umar cari menantu, tak cari petai-petai, dia cari dinari. Sayyidina Umar cari menantu pukul 2, pukul 3, pukul 4, pukul 5 pagi. Jumpa hok mana bangun semayang malam, hok itulah menantu aku. Dia kata, nah, kita ni orang tua pesan nak cari bini, so cari pukul 10 pagi. Temu hodok aku air dia, dia tu. Dia tak ada bergaduh kena semayang, dia kena, kena makan. Ya. Jadi Nabi Sayyidina Umar cari aku nak semayang. Bagi tu. Amor nak minta besar hati, fok kita semua mana ada ni, kena bangun semayang malam. Tak boleh. Oh, tak bangun semayang malam tu. Nabi semayang malam, Nabi tak tinggal. Dia bangun duduk cacat tengah malam. Hingga air duduk di perut tu, duduk kaki bekok. Kaki bekok. Air duduk di perut, air duduk di poho, tu duduk kaki. Di lama telajak. Ayat baca tak banyak. In tu'adzibuhum fa'innahum ibaduka. Wa in taghfirlahum innaka antal azizul hakim. Ayat tu duduk baca. Cacat, lama berdiri, kaki bekok. Padahal Nabi dosa tak ada. Orang maksum terpelihara daripada maksiat. Maksiat tak ada, dosa tak ada. Ada dosa banyak mana tu hai apung. Bangun semuanya malam, tak padu-padu. Dosa tak ada lagi habuk. Bangun semuanya malam, ngebekok kaki. Kita ni dosa yak berkaruk. Tidur malam-malam ngebekok pipi, dengar. Bangun pagi sok temen-temen kan bekok. Tidur banyak lajak. La ilaha illallah. Angin kok mana dia tu nak masuk syurga. Nabi tak jamin tu. Nabi tak sang. Apa nak masuk ke mana? Pasal tak ada semayang malam. Kena semayang. Jadi pedoh banyak orang semayang malam. Pedoh banyak. Pertama, boleh ukar penyipu setan. Tahu budak setan kerja apa? Setan laknatullah deh. Setan hok seteru tu hai deh. Setan hok bersumpah nak tipu nak heret kita masuk neraka deh. Dia kerja apa lah ni? Jamai dulu tipu tu ada. Tu baik pada syurga, mengatur hawa. Tu baik pula. Tak boleh syurga dah dengan tu baik pula. Ni kita pula. Dengan kita lah ni nak-nak malam. Nak-nak malam ni dengan kita ni. Dua gena kita. Diikat pala kita. Satu hadis riwayat Abu Hurairah. Muttafaqun alaih hadis ini. Hadis sahih. Nabi kata, Ya'kulus syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum iza huwa nama salah sa'uqadin yadribu ala kulli aqidatin alaika laylun tawilun farkun fa'in istaykaza fazakarallah in halat ukudah fa'in tawadda'a in halat ukudah fa'in salat in halat ukudah wazalika fa'asbaha nasitan tajibah wa'illa fa'asbaha kubisa keselah. Bu, kalau masuk 10 minit kecik biar nak tahu. Nabi kata mengikat oleh setan. Menate setan laknatullah. Menate setan seteru Allah tu. Mengikatlah oleh setan atas palo bagi seorang kamu. Setan kerja dia learning ikat palo kita. Banyak mana dia ikat. Salah sa'uqadin. Tiga penyipu semalam ini. Semalam tiga nyipu. 10 malam 30. 100 malam 300. 1000 malam 3000. Banyaklah. Dia ikat. Ikat nak malam. Minta we kita jenera ya. Tak jenera tak apa. I jenera sudah. Ikat sungguh. Ikat kena. Dia ludah tuh eliu. Tah pala nyipu. Malah tuh. Ikat kena tu tiga kali ikat, tiga kali ludah eliu tah palo kita. Lepas tu penyipu akhir dia jai di humi tinggal, dia ketin dia tinggal cang ke benatai setel tu ketin dia tinggal orang, ketin dia tinggal orang puan eliu tah palo orang benatai tu. Lu padahlah dia dekit, balas tu lah, balas tu lah. Dia kata gino,
ya ikak kena ya ludah tu alaika lailun tawilun farkut, dia kata. Eh, masa panjang lagi ni, tidurlah mung, dia kata. Nak bangun-bangun sangat tak boleh mu ni. Mu dapat jadi koli orang je kerja. Dia bangun acak-acak penipal lagu hamak tokel lah mu. Dia hamak tokel anak tak sekolah lah, tak sempat tokel. Tokel tak apa, tak itu pun, tak tidur pun. Tokel, mu dah. Bangun dah, tapi tak nama ya. Bangun keting je, tidak ya. Dekat yang dapat tak tidur, tak ya. Tiga kali semalam, noyak dia mu. Pah kalau kita fikir sini ya. Kalau kita fikir kita ni umurnya puluh dah. Pah tu tak ada rajin bangun semaya tahajud sekali hebuk. Loh. Kalau nampak tengok tah palo dia we ni. Loh, penipu setel lagi. Telogu tu lagi. Rambut karuk lagi. Loh, aliyo lagi. Teruk dah dia tak tepi kedah dah dia sungguh. Sungguh. Pasal cerak gitu. 1,000, 3,000. Pas 1,000 baru 3 tahun bang. Pas ni 4,50 tahun hidup tak ada semayah aja. Loh, mati dah pala dia. Sungguh. Nak tahu tengok tak payah. Ambil getah kat sini. Kat lengi, kat lengi. Kat lengi getah. Getah tubi dia. Boleh 5 hari tangan tak berasa pun. Sumuk ketik pun tak berasa. Kena duri pun tak berasa. Pasal apa? Kebah. Pala kita serupa juga dia biar kita holok wisata ikat jadi kebah. Kebah. Tak kerti apa. Pergi mengaji anak malam, orang nak sarah sejak. Orang nak mengajar lagi sama. Orang yang serga suka temen-temen. Muju. Orang yang nak terijak. Kita tak boleh buat. Dengar kita saja ya. Pasal penuh menipu setan lah pala. Minta dulu lah. Pecak-pecak menipu. Pasal orang nak pecak sama mana? Pak ini setaya koza. Bila mu jaga tengah malam. Mulut mu tidur petang mu jaga tengah malam. Fa zakarallah, mu sebut nama Tuhan. Alhamdulillah allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. In halat uqdah, teromo cah ni puasa. Meledak dah tengah malam mu sebut nama Tuhan. La ilaha illallah. Pecah. So. Wa in tawaddoa. Mung ada bilik air dari rumah mung tak kena turun ke tanah jauh dah. Mu ambil semaya. Ambil semaya. Mu ambil lah semaya. Ambil semaya. In halat uqdah. Teromok pula so. Ada so dah. Ambil semaya dah. Semaya pula dua rakaat. Semaya tahajud. Fa in salla. Kalau mu semaya in halat uqdah. Teromok pula so. Habis. Tak ada. Wa zalika fa asbahana sitan tayyiba. Mungkin subuh bagi esok kok. Mung seneng hati cuci palo mung aliu tak ada akting tak ada seneng lagi. Wa illa kalau tak ada bangun semaya tengah malam pakai mungkin subuh lalu eh. Subuh gi tengah malam tak bangun fa asbaha khabisan kasla mu bangun gi subuh pagi tu gi dengan akting gi dengan aliu bis mita nak mita gerak bini gatik mai tahajud ni. Karena style laki bini Nabi kata tak ada dah lebih sedap pada sembahyang tahajud. Begendok ke makan puluk kita gidah, pengen kena gidah, hari raya gidah. Tapi kita tak ada gano lagi tahajud laki bini. Tak gano lagi gano. Sedap sekali waktu. Gerak bini wajah. Malam ni bini gerak, malam esok kita gerak. Malam ni lama-lama biasa boleh bangun tokmu. Oh, tak bangun tu. Oh, tak bangun tu. Kalau mu bangun dah mati esok tiat sirat termustaki mu tak kena titi apa ni timbe amale pun mu tak kena timbe apa subuh subi le kubur pun mu tak kena sesa yusrahu naik lal jannah bi ghairi hisabin di pipe mu ke syurga selalu dah tak ada kena gapo-gapo. Maaflah masa habis tak ada kena ayat nak kecek sama anu tu orang zaman sikit lagi orang zaman dulu dengar dah hadis hab semaya malam ni tapi tak boleh bangun. Tak boleh bangun. Tak bangun, tak buat. Bangun dah tak buat. Ya saya jalan lewat ke mana pula? Ya kita tanya Imam Syafi'in. Imam Syafi'in ambo dengar dah beberapa hadis orang dok bacalah hab semaya malam ni molek benar, mojo benar, molek benar. Ambo tak boleh buat. Mana buat kena eh? Imam Syafi'in suruh ambil kain putih selimut kita.
Lepas tu wayak kita imam wis maya kita bela-bela karena mati dah kita. Wis maya bela-bela usolli Allah Allahu akbar. Sudah sekali hingga sikit pe bangun. Pasal palo dia mati dah. Tuai tak mati lagi, palo mati dah. Bunuhlah kita. Bunuh. Sampai itu nak minta pesati mula-mula sekali malam ni kena mula tamuh amale, iaitu amale semaya male. Kalau tak semaya male, kalau kita boleh sete, dia boleh sete, hidup kita nak menipu orang, nak bahau gitu lah, sete lah no. Tapi bila habis waktu mula nak timbul duha semaya dah, tahajud semaya dah, witihan tak apa, kemalik. Amo gi sukhe ni malam kemarin. Wayak cerita ni. Kalau gitu dia kata nampak tak leh tidur babo. Tak tidur dah. Tidur ikak bakal dok lah babo we. Kata kalau tak tidur, kalau mu tidur sete ikak. Kalau mu tak tidur, boleh seminggu ya tenebe ikak pula. Dia orang tak tidur gila. Dia tak tahu cara dia. Boleh tidur tapi kena bangun pecah, kena bangun uka, ada jalan keluar, bangun uka deh. Maaflah. Terima kasih banyak di atas perhati makmum kapung apa ni, kapung Humulanah ni. Dapat perhati molek. Alhamdulillah lah. Ambillah mudah-mudahan ambo ni kaca de royak ni nak pergi ingat kat ambo ratai. Mudah-mudahan ingat demo ratai. Tak boleh beradu ke tu ke tak beradu. Amalan ni hok malas sekali tak ada dah. Tak ada dah nafsu malas sekali daripada semaya malas, tak ada dah. Habis bercakap malas. Tapi tak ada dah besar sekali kelebihan. Nah, baik. Maka salah silap. Ucapan saya salah silap. Pasal saya malam ni minta maaf lah. Dan saya terima kasih banyaklah kepada Tok Imi, Tok Kotik, Tok Bila dan Duyuful Kiram daripada Turki dan kepada apa ni Pukamkat Setani Terma Puton apa tak baik. Dan terima kasih kepada Nayuk Oboto Tok Kemeni semualah ibu apa Kapung Mulanah yang mana ambil perhati dalam yang mana mengadakan majlis insyaAllah lah. Insyaallah mu mari kita imam panggil semula nak kecek hot hari panjang lagi tu. Panjang lagi cerita tu. Cerita semaya malam ni panjang lagi. Banyak lagi. Deh insyaallah. Kita jumpa pula. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.